Islamia. Hadirin cantik salihah. Ada yang tahu enggak apa itu ukhuwah Islamia? Ukhuwah Islamia. Ukhuwah berarti persaudaraan. Ukhuwah Islamia yakni maknanya persaudaraan yang berlandasan keimanan dan keislaman. Nah, di dalam Islam itu persaudaraan tidak hanya sebatas hubungan pertalian darah, tidak hanya sebatas persaudaraan dekat saja, tetapi di dalam Islam ukhuwah Islamiyah itu adalah sangat luas. Ukhuwah Islamiyah itu ibaratkan sebuah lidi. Kenapa gitu kan? Kenapa harus lidian buat perumpamaan? Lidi, kalau cuma satu lidi itu akan sangat mudah patah. Kalau cuma satu lidi akan sangat mudah mengikuti arus angin ke timur, ikut ke timur, ke barat, ikut ke barat, dan akan sangat mudah patah. Tetapi bila lidi itu tadi menjadi satu, meskipun dia kecil-kecil, tetapi jika menjadi satu akan sangat kuat. Buat nyapu bersih banget. Kalau buat mukul jangan tanya deh. Baiklah, ahwati fillah, cantik salihah. Amin. Saat ini umat Islam berada dalam jurang kehancuran. Kenapa gitu kan? Kenapa kok saat ini umat Islam berada di jurang kehancuran? Karena saat ini umat Islam itu dipojokkan. Umat Islam dianggap menganut agama Islam yang agama yang keras. Padahal para pejuang mati-matian menegakkan agama Islam malah dibilang teroris. Nauzubillah. Padahal agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Tapi mengapa? Mengapa umat Islam saat ini itu dikerdilkan? Mengapa umat Islam saat ini itu dimarginikan? Mengapa umat Islam saat ini itu jadi bahan bulian? Kenapa gitu kan? Saya rasa cuma satu jawabannya. Ada yang tahu? Enggak. Jawabannya yaitu umat Islam saat ini itu tidak mau bersatu. Umat Islam saat ini hanya ingin mementingkan kepentingan sendiri, ingin menang sendiri tanpa memperdulikan kepentingan bersama. Lain halnya dengan orang-orang kafir. Mereka semakin kuat, mereka semakin maju, bahkan mereka menjadi penguasa dunia saat ini. Karena apa? Karena mereka bersatu, mereka berdaulat. Jika kita, lihatlah kita, malah bertengkar dengan saudara sendiri, kita tidak menyadarinya. Bahkan itu sesama muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang artinya umat Islam itu seperti bangunan, yakni memperkokoh bangunan yang lain. Nah, jika umat Islam satu persatu berbeda pendapat satu persatu ingin menang sendiri, bagaimana umat Islam ini akan kokoh? Bagaimana umat Islam ini ke depannya? Jika terus seperti ini, akan menjadi apa nasib negara Indonesia ini? Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah wal akhirah. Shadaqallahul 'alim. Dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sudah jelas bukan? Bahwa kita senantiasa disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah berpegang teguh kepada tali agama, tali Allah. Apa itu tali Allah? Yakni agama Allah. Apa itu agama Allah? Agama Islam. Agama Islam. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Apalagi berbeda pendapat itu akan sangat merugikan bangsa kita, terutama agama Islam. Padahal Bapak Proklamator kita sudah berbicara. Apa katanya? Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Jika pemuda-pemuda kita berbeda pendapat, pokoknya mereka mengakibatkan tawuran, mengakibatkan banyak cekcok. Gimana
kita ke depannya gitu kan. Gimana Indonesia ke depannya? Akankah mampu Indonesia ini apa dengan pemuda-pemuda seperti itu? Bagaimanakah rasa Bapak proklamator kita yang mengetahui pemuda-pemudanya seperti itu? Bahkan sudah dikatakan oleh Raja Dangdut kita dalam lagunya yang berjudul Darah Muda. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapak Dangdut kita yang judulnya Darah Muda. Abang dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Masya Allah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati, buang aja di kali ya. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.